Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-temanku, sahabatku, dulur-dulurku semuanya yang ada di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia ini? Saya doakan semoga lancar rezekinya, dimudahkan keinginannya, dan tentunya yang lebih penting sehat selalu. Kali ini saya akan bahas 7950. Ini juga sesuai permintaan dari teman-teman yang sering hadir di W Elektronik. Katanya pingin ada konten yang ngebahas Kenwood TR7950 tentang cara tuning RX-TX, terus modulasi untuk penyerobitan dan lain-lain. Kebetulan ini ada 3 radio yang sudah revamp 2, yang standar 1. Kali ini kita akan coba yang merah sajalah, yang akan kita bahas untuk cara pencuningan. Selain Kenwood TR7950 ini, saya juga siapkan ICOM IC28 Hotel untuk pengecekan biar nanti terasa serobit dan tidaknya, juga bisa ngecek buat modulasi. Kita cek transmitnya. 1, 2, nah, mau lihat ya. Nah, ini untuk penyerobitan transmit. 1, 2, 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
Terus yang dua ini sama, ini transmit resip berbarengan yang tuning yang dua ini. Kalau ini, nah ini untuk keseluruhan dari 200 sampai 800 ya. Kalau ini kelewat nanti bawahnya hilang atau di atasnya yang hilang. Ini untuk meratakan power. Ini untuk naikin power. Sementara yang di belakang sini, ini range signal ke display. Kalau kita transmit di sini nanti keluar. Nah, semacam ini. Nah, ini dia yang diputar. Ini untuk power high low. Ini untuk kalibrasinya di sini. Meratakan high low-nya di sini. Ini untuk power. Jadi untuk bagian pengecuningan di seputaran sini sudah ya. Sekian dulu, kita balik ke bagian belakang. Nah, ini untuk bagian belakangnya. Jadi ini semuanya untuk resip dari sini ke sini. Untuk resipnya. Oke, selain tadi ini adalah untuk FM linearitas. Jadi kalau misalkan kurang bulat, ya ini yang diputar. Ini untuk mic. 1 2 2 2 2 2. Cek. Nih, untuk mic. Ini adalah tune. Kalau kesini ngebass, kesini cempreng. 1 2. Nah, 1 2 1 2 1 2 1 2. Cek. Nah, ini untuk resip sinyal. Sinyalnya kalau misalkan resipnya kurang besar sinyalnya, ini bisa diputar. Ini untuk linearitas ya. Demikian review singkat Kenwood TR7950. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih buat teman-teman, sobat-sobatku, dulu-duluku semua yang telah subscribe di channel WA Elektronik. Saya doakan semoga dilimpahkan rezekinya,
digampangkan segala usahanya, dimudahkan segala keinginannya, dan tidak lupa sehat selalu. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di